Ivan Gunawan dikontrak DNA Pro senilai 1 miliar. Saat ini, Ivan Gunawan sudah mengembalikan 921,7 juta dari nilai kontrak 1 miliar, dari fee 1,09 miliar yang dikembalikan ke penyidik telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti, sebanyak 921.700.000 ribu, kata Kabak Penum Mabes Polri, Kombes Gatot Repli Handoko, kepada wartawan, Kamis 14 April 2022. Gatot mengaku, ada selisih uang 168.300.000 ribu, selisih itu ternyata dipakai DNA Pro untuk membuka akun, sedangkan selisih sebesar 168,3 juta digunakan DNA Pro buka akun, jelas Gatot. Sementara itu, pemeriksaan Ivan dicecar 16 pertanyaan, Ivan, kata Gatot, adalah brand ambassador DNA Pro. Ivan diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro. Setidaknya, polisi menetapkan 9 orang berstatus tersangka. Kasus ini diduga telah merugikan membernya hingga 97 miliar. Selama 3 jam proses pemeriksaan, yang bersangkutan diajukan 16 pertanyaan seputar peran sebagai brand ambassador. Sebagai brand ambassador, saudara Ivan menerima fee sebesar 1,09 miliar, katanya. Sembilan tersangka yang sudah kami tetapkan, ucap Dirtipidexus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan saat konferensi pers. Ada 5 tersangka lain yang kini berstatus DPO, pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengejaran.